grup vokal saya, silakan. Biasanya titiknya satu, merah. Kalau laki-laki yang sudah punya istri dua titiknya. Ya. Tapi juga nggak di atas sini kali, Kang. Biasanya kan di atas sini. Kalau ini teman saya bisa pindah-pindah. Ya. Oh gitu, emang modelnya gitu ya? Tergantung udah bayar apa belum kontrakannya. Ya, iya. Ini kalau berbicara masalah pencipta lagu, ini kok saya nggak kenal ya pas begitu? Saya kira grup vokal saya. Lupa berarti Anda. Siapa ya? Rido. Rido Roma? Bukan. Siapa? Rido Remy. Oh, Rido Remy. Dari nada. Mohon maaf. Ini? Dari penakut ya. Cipta lagu apa bengkel? Ini termos. Jadi kalau saya aus, saya tinggal. Dari mana tutupnya? Gak ada. Termos. Tinggal begini aja. Oh ya. Termos. Oh, siapa tadi namanya? Rido. Oh, panas. Hati-hati dong. Ini air panas mungkin ya. Hati-hati. Bawa termos tuh hati-hati. Panas emang. Kalau boleh saya tahu sendirian di sini? Sendiri. Posyandu di mana? Lagi off dulu. Oh iya. Puri, ini kebetulan kenalkan. Halo, ini Puri. Boleh saya duduk? Boleh, silakan. Dibersihin dulu. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Bagus. Udah ketebak sini, ya. Pindah lagi ke sana. Rasanya beda. Ya. Jadi kebetulan Puri ini mau bikin single. Iya. Lagu solo. Solo. Oke. Gitu. Lagu solo tuh maksudnya sendiri gitu. Sendiri, ya. Bukan lagu Jawa, bukan. Solo ya. Sendiri, iya. Mungkin ada. Suruh contohin Kang Sule, mau dengar suaranya. Oh iya, boleh dicontohin nggak? Mau dengar suaranya nggak? Karakter dari mana nih? Karakternya dia dari tadi sih nungguin, Pak. Maksudnya gini, kan ada tenor, galau. Dia lebih ke alto. Alto. Iya. Alto. Sebentar, kalau alto enggak ada. Saya adanya Cyrus. Itu ATM, Pak. Alto Cyrus Maestro itu ATM sama, Pak. Mana sih? Lu enggak mau ngomongin ATM ke gua. Gua belum punya ATM. Orang dia kalau ATM aja ngetok pintu. Assalamualaikum lagi. Iya. Mungkin Pak kasih tahu ininya contoh ada suka nada lagu-lagu seperti apa? Melo. Kang Sule, tapi pas aku lihat dari sini nggak ada apa-apa. Jadi kasih tahu. Ceritanya di profesional. Ini namanya transplantasi. Transplantasi kali Pak. Maksudnya itu? Transplantasi itu dipindah. Transplant maksudnya. Transformer. Melo, masih capek ya? Lho Pak, berhenti dia muka. Gak apa-apa, dia mah orangnya harus dibenerin terus. Melo ya? Melo. Awas, jangan sampai jadi melon. Oke, ada ini saya punya lagu buat Puri ya. Asik. Enggak, ini sebenarnya siapa? Bapak ini siapa sih? Dipertanyakan. Emang gak ada? Ada. Nama lagi gak ada? Yopi. Tadi Rido. Bapak siapa? Yopi Nunu. Siapa? Yopi Latin. Mungkin benar. Saudaranya Yopi Latul. Yakin pencipta lagu? Siapa? Yopi apa siapa yang benar? Denny. Yang benar siapa? Ini kan mau ngajarin. Yang benar namanya siapa? Iwan. Oh Iwan. Iwan Pales. Iwan Lepek. Iwan, ya. Denny apa? Udah lah, terserah lah. Terserah namanya siapa lah. Ini ada lagu buat Puri, judulnya Mesra. Mesra? Coba lagunya gimana? Kaya ini, mohon maaf. Ini sebelum dinyanyiin. Ini kayak Deja Vu ya? Iya, Deja Vu banget. Ada yang pernah judulnya? Mesra. Mesra juga. Kayak gimana lagunya? Beda. Bener gak gini? Tapi siapa tahu beda ya? Oh iya, gitu. Siapa tahu beda. Beda. Coba dulu coba, aja dengar coba, ya. Coba. Mesranya deh kamu. Mesranya deh aku. Iya benar Pak, ada lanjutannya. Wah, lu sih terus. Iya ada lanjutan ini. Coba. Iya sih, mesra dong. Dia apa nih?
Dong deh au, dong dong dong. Mesra dong, dong mesra. Ada apa? Puri, ada yang lain lagi? Mau minta yang lain? Yang lain contohnya. Lagi yang ada. Yang lain ada? Ada. Puri mau. Yang seni, seni. Berat ini. Coba lagi. Coba ya. Ada apa lagi nggak? Ya? Ini Puri lihat. Puri kayaknya belum menerima lagu-lagu kayak gini. Mungkin bukan genre melo kali, coba di kayaknya di hip hop coba. Hip hop tuh bagus tuh, benar. Ah, hop hip. Ah, itu. Hip hop. Hip hop ada ya? Hip hop gulali enjot. Gulali enjot. Itu ada irama itu ada. Iya, iya. Tolong Pak, Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Pak, tolonglah Pak. Saya hanya ingin membantu, Pak. Hah? Saya ingin membantu yang aja. Yang benar siapa? Bapak ini pencipta lagu apa-apa? Pencipta, Pak. Hah? Pencipta. Yang benar. Nama saya sebetulnya... Siapa? Firdaus. Udah 4 kali ganti, loh. Firdaus yang pencipta. Saya pengusaha obat kumis, Pak. Jadi bukan pencipta? Terus ngapain datang kemari? Nyari kerjaan.